Sudarlun petugas Falakiyah dari kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Kamis, mulai mempersiapkan peralatan untuk memantau gerhana bulan total. Kantor Kementerian Agama Aceh sendiri telah mempersiapkan 8 unit teleskop untuk pemantauan gerhana bulan total. Nantinya masyarakat akan diberi kesempatan menggunakan teleskop ini sehingga bisa melihat fenomena alam tersebut dengan lebih detail. Posisi teleskop untuk masyarakat ini akan ditempatkan di halaman kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, kawasan Taman Sari, Banda Aceh. Kantor tersebut sudah persiapkan 8 alat untuk pemantauan masyarakat. Kita sudah himbau masyarakat untuk bisa hadir. Sekaligus kita akan melaksanakan salat khusuf, salat gerhana di malam yang bersangkutan tersebut. Gerhana bulan total terlama abad ini diprediksi akan terjadi pada Sabtu 28 Juli 2018 dini hari mulai pukul 01.25 hingga pukul 05.19 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, umat muslim juga dihimbau untuk melaksanakan sholat gerhana. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.